2023. Kita awali acara hari ini dengan doa. Dipersilakan oleh untuk naik ke panggung. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai prosesi graduation buat anak-anak kami kelas 2023. Kami menyerahkan acara ini dari awal, pertengahan, dan sampai pada akhir. Lulus dan tak terasa ya SMA Litongsan sudah meluluskan untuk yang ketiga kalinya. Hal yang membanggakan di kelulusan tahun ajaran ini adalah tahun ajaran 2022-2023 kelulusan kemarin kita berhasil dalam akreditasi. Akhirnya yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga kalau di sekolah ini. Akhirnya dulu datang juga kita berhasil terakreditasi dan kita mendapatkan akreditasi A. Tema kita hari ini, graduation kita adalah Let's Your Dream Song. Artinya adalah kita punya banyak mimpi-mimpi. Dan salah satu mimpi kita adalah rekrutasi sukses. Ada mimpi-mimpi yang lain akan kita capai. Sekolah Litongsan berkembang dengan cepat, dengan pesat. Tentunya karena usaha sendiri. Tapi kerjasama yang baik yang berlangsung antara kita semuanya. Ada yang sudah terima di berbagai perguruan tinggi, ada yang sesuai, ada yang masih menunggu bisa lebih bagus lagi. Mimpimu dimulai kembali untuk kalian melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Selamat buat anak-anakku, selamat juga buat para orang tua, sekalian saya, dan semoga nanti 5 tahun lagi mereka datang ke sini dengan sesuatu yang lebih banggakan lagi. Terima kasih atas sambutannya, Mas Yaku. Rasanya SMA Litongsan itu merupakan SMA yang belum begitu lama, lahir baru kira-kira 5-6 tahun yang lalu. Tapi dari perjalanan yang singkat ini menunjukkan bahwa SMA Litongsan berupaya semaksimal mungkin untuk terus berkembang, memajukan dengan tidak lepas dari pedoman-pedoman yang harus diikuti dari pemerintah. Selamat untuk anak-anak. Ini awal dari perjalananmu. Raih cita-citamu sendiri. Para hadirin nampak berbaris. Semenjak saya tumbuh dan berkembang, dapat nyata.
perhatian terhadap saya. Juga terbukti memiliki kualitas pendidikan yang baik. Hal ini terbukti dari diterimanya murid-murid Little Sun di berbagai universitas ternama baik di dalam ataupun luar negeri, dan tidak sedikit pula yang telah mendapatkan scholarship. Selain memiliki pengetahuan yang bagus, murid-murid Little Sun memiliki kemampuan berkomunikasi berbahasa dalam 3 bahasa yang sangat baik, yang sangat dibutuhkan pada era globalisasi seperti sekarang ini. Bahkan dari yang saya dengar, selain itu semua, mereka juga memiliki skill-skill yang luar biasa. Ada yang jago bela diri, ada yang jago menyanyi, ada yang jago desain, ada yang jago menulis. Intinya, mereka memiliki skill-skill tambahan yang luar biasa. Tentunya, mereka tidak tiba-tiba jadi seperti itu, tidak tiba-tiba jadi sebaik seperti sekarang. Tentunya itu bisa terjadi karena peran dari banyak orang dari semenjak mereka kecil. Peran dari siapa saja? Tentunya ada peran dari orang tua, teman, lingkungan, dan tentunya tak terkecuali peran yang sangat besar dari para guru yang berada di sekolah. Saya sebagai orang tua melihat sendiri kalau anak-anak itu memang berbeda dengan sekolah lain. Mereka punya karakter yang baik, tanggung jawab, juga mereka juga bisa bersama dengan baik. Ini salah satu kunci ya, untuk mereka bisa terus nantinya di dunia nyata. Tentunya di bawah sekolah, saya serahkan kepada yayasan lewat dalam hal ini lewat direktur pendidikan Ibu Linda, kiranya itu berkenan untuk
menerima alumni kita angkatan ketiga bergabung dengan para alumni yang sudah berkenan hadir. Semoga pesannya Pak Gender tadi menjaga nama baik alumni, menjaga nama baik di Tosan, sebagai tempat Anda pernah belajar bersama-sama dengan teman-teman kalian bersama dengan keluarga besar. Bagaimanapun besar dunia di luar, jangan lupa di ujung sana, di satu tempat yang kecil itu, ada Little Sun School. Graduation kali ini mengambil tema Let Your Dreams Soar, yang berarti biarkan mimpi melambung tinggi, di mana kita semua ada mimpi yang berbeda-beda. Di mana kita ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi insinyur, ada yang mau jadi seorang fashion designer, dan semua mimpi itu akan bisa terjadi ketika kalian semua berusaha dan bekerja keras untuk mencapainya. Close out the show with a few words. As an amateur writer, we love to hear every story.